ada puncak. Ini nih yang kita cari dari kemarin. Besar di Bogor, usahanya juga di Bogor. Waduh, mantap. Saya tahun 79. Dari tahun 79? Waduh, saya belum lahir. Sama. Ini pasti lidahnya udah lidah buat orang Bogor banget nih. First time gue buat nyobain soto kuning Bogor. Wah, seger cuy. Gitu, kuahnya seger, dagingnya lembek banget, kayak adonan cireng. Pokoknya, it's so, oh man, it's awesome man. You know, it's a great, it's good for me, for us, and for you. Dan, pokoknya, lo harus cobain. Dan, abis dari makan soto, kan gue kenyang, tapi kok si Luki masih enak ngajak gue minum bir ya? Masa mereka pengen gue mabok? Ya tadi udah makan, gengs. Terus kita nyobain minuman biar kocok. Kocok? Iya. Itu Bogor banget. Gak bisa jadi lu. Kita kan ngetelepon sampai sini. Jatuh gini udah kayak gini. Wah. Ya Ina. Sakanya mabuk kali ya. Padahal mah kita udah iya, itu udah tahu. Biarin aja biar dia ngerasain. Iya, makanya jadi kasih tahu dulu biar dia ngerasain sendiri. Bogorian, ini nih bir kocok saat ini yang udah ada di tangan gua. Oh, ini busanya ini hasil dikocok-kocok ya? Iya. Ah, ternyata birnya bir kocok. Yang notabene birnya itu terdiri dari bahan-bahan alami. Oh. Jadi birnya itu ada ya kayak jahe, kayu manis, kayu jati, kayu putih, macam-macam bahannya. Aduh, tapi enak sih birnya itu. Pas diminum kan dingin ya, dingin. Pas diminum panas, men. Jadi rasanya itu rasa-rasa meriang gitu. Panas dingin rasanya. Tapi gue oke loh bir kocok. Ini recommended juga sih buat jajanan pinggir jalan. Itu enak banget. Pas gue minum itu, lek. Boro-boro mabok, panas itu enak, anget. Badan gue langsung fresh from the oven, bro. Man, yo, come on. Oh, jadi ini adalah usaha turun-temurun dari tahun 65. Yang pertama, si Abah ya? Si Abah di tahun 1965. Dan sekarang, 2017 masih ada. Bungkring. Cungkring sajanya unik nih Kang nih. Iya, biasanya kan cuma ada lontong sama gorengan sama bumbu sambal. Cungkring. Enggak gitu, cungkringnya ditusuk-tusuk biasanya ya, Caya. Nah, itu baru. Ya, ini tuh beda. Ini mah dipotongin ya. Ini sejak tahun berapa? 75. 75. Sejak tahun. Udah lama juga ya Kang ya? Iya, udah lama. Nah, ini cuma ada di Bogor doang, Bos. Wedede. Cungkring Abah Jumat itu, it's so amazing bro. Itu recommended banget buat kalian yang suka sama street food, jajanan pinggir jalan. Itu recommended banget buat kalian yang food lover, food blogger, food hunter, or anything else. Yang sudah kesohor, harganya lebih dari buah impor. Panas Bogor, dia mirip panas kompor. Jangan-jangan biar tekor rasa kesohor. Sambil makan, Mang. Waduh, ini kayaknya tradisional banget nih, Mang.
bikinnya pakai bara, kenapa nggak milih pakai kompor? Karena kan lebih praktis, lebih cepat, apinya lebih kencang. Asnya orang Bangka pakai arang ya. Gue bingung. Bingung kenapa sih? Kenapa harus arang? Kenapa harus dibakarnya pakai arang, teman-teman? Jadi gini, Cak. Apa emang dia ingin memisahkan diri dia sendiri? Enggak. Mungkin ini. Enggak ada posisi diri, jadi biasanya itu emang pakai kompor. Ini pakai arang biar panasnya itu rata. Pembakaran adonan martabaknya lebih merata. Iya. Asinan sedap gedung dalam. Enak buahnya, segar, nice. Ada kacang tanahnya, ada sayur-sayurannya, dan ini kerupuk asinan yang rata-rata ibu-ibu tuh selalu nyari ininya. Apanya tuh? Lebih penting kerupuknya daripada asinannya kalau ibu-ibu mah. Oh gitu, kan? Oke. Sesangka. Siap. Tapi gue bingung nih saya sama si Anang. Dia kenapa lu bingung? Kenapa dari dulu gak suka sama yang namanya buah? Mungkin pas kecilnya dia dijejelin jus mengkudu. Iya, dijejelin sama dia minta susu dikasihnya jus mengkudu. Kenapa nang dia? Gue dari kecil gak suka buah, Cak. Aduh, asinan gedung dalam it's memorable for me. Gue udah nyobain asinan khas Bogor itu enak banget. Ada toge juga. Toge goreng. Ada. Ada ubi. Ada es, ada es kedong-dong, minta dong. Itu gila, Anang, payah banget ya. Lu kristal? Anang semua. Abah, Cak. Kembali ke katanya. Gue masih pengen makan, apa? Gue pengen makan yang khas Bogor. Tadi kan udah diajak, iya, tapi gue pengen yang khas Bogor, karena kan gue jarang-jarang ke Bogor. Sekarang mah kita makan hati aja deh ya, lanjut besok mungkin ya sekalian kita jalan-jalan.